Babeyosir bin Bia bin Syowi Bar Menukwar, 12 September 2021, berusia 18 tahun. Perayaan HUT ke-18 Babeyosir bin Bia bin Syowi Bar Menukwar, kebersamaan perempuan Biak, perempuan hebat di Manokwari, Provinsi Papua Barat, diawali dengan ibadah syukur. Ibadah dipimpin Pendeta Paulina Awom dengan tema Bin Syowi yang memuliakan dan subtema Bin Syowi yang takut kepada Tuhan terus menjadi berkat. Ibadah diisi dengan sejumlah puji-pujian sebagai bentuk akan kebesaran Tuhan. Dalam khotbahnya, Pendeta Paulina Awom menceritakan tentang iman seorang perempuan yang menyelamatkan dirinya. Kalau ada yang tidak sembuh dari penyakitnya, luar biasa ya perempuan ini. Cuma kita membayangkan, perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, saya yakin ini tidak bisa jalan dulu. Saya yakin sekali, dia sudah tidak berdaya. Kalau mungkin di Manokwari sini, mungkin kita cari donor. Donor darah tambah. Karena sakitnya lama, tidak berdaya, tinggal tunggu mati, tapi dia itu dalam perjuangan yang luar biasa. Usai ibadah bersama, Ketua Panitia Vince Bonsapia Manufandu dalam laporannya menyampaikan banyak tantangan yang dihadapi panitia, namun karena kemurahan Tuhan, segala persoalan dapat diatasi. Tuhan yang pertama dalam semua apa yang kami butuhkan. Namun dengan semangat sebagaimana saya lagu tadi untuk sampaikan maksud Tuhan, maka kami optimis untuk berjalan dengan pandangan bahwa Tuhan pasti menyertai kami. Maka apa yang menjadi kekurangan kami harap dimaklumi. Tapi keberhasilan pelaksanaan ibadah hari ini di dalam HUT yang ke-18 adalah keberhasilan kita semua yang patut kita syukuri. Bisoi ma saraga rolo sasuar maksere. Karena alasan waktu, maka panitia memang tak cukup kita berkumpul di dalam ibadah yang mempersekutukan pada Bishowi sekaligus mengingatkan kita bahwa sesungguhnya persekutuan Bishowi masih tetap eksis dalam persekutuan dan pelayanan. Hal senada juga diungkapkan Ketua Bishowi Aplena Bonggoibo Manggaprong. Ia menambahkan, Bishowi ke depan harus mempersiapkan diri sebaik mungkin menghadapi persaingan, sehingga tetap eksis sebagai perempuan Biak yang sejati. Karena tadi berbagi, betul-betul harus mempersiapkan diri menghadapi tantangan, menghadapi persaingan-persaingan global yang akan datang. Supaya kita juga tetap eksis sebagai perempuan Biak, eksis untuk mampu melakukan hal-hal yang baik untuk Bishowi-Bishowi yang ada di Kabupaten Manokwari, Bahkan Provinsi Papua Barat. Supaya kita melakukan sesuatu, membuat sesuatu yang menjadi betul-betul teladan yang baik dan menjadi perempuan yang sejati. Sementara itu, Ketua Mananwir Bar Menukwar, Petrus Makbon, menyampaikan apresiasinya kepada Bishowi Bar Menukwar atas pencapaiannya. Kami selalu orang kau ada, orang dia kau ada, orang yang lain itu tapi beda-beda saja di tempat-tempat yang lain sana baru perempuan kami selalu tampil membawa nama besar dia ini. Terima kasih buat Bishowi kami. Acara yang digelar di Pendopo SMA Negeri 1 juga dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Papua Barat, Ketua Perempuan Arfak Provinsi Papua Barat, dan perwakilan Dewan Adat Papua. Acara semakin meriah dengan sejumlah seremonial perayaan ulang tahun. Tema perayaan HUT tahun ini adalah Kobe Osir Kusambrau Makobawes, yang artinya kita kuat, kita bersatu untuk membangun, dengan subtema
menata diri dalam perayaan HUT ke-18 untuk maju berpartisipasi dan bersaing dengan tetap menjadi wanita biak sejati dalam persekutuan Binsyur. Perayaan HUT ditutup dengan foto bersama dan jamuan kasih. Iya, saya Ibu Sorce Midotka, Ketua Perkumpulan Perempuan Arhok Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat memperingati hari ulang tahun bagi Binsyowi Bin Biak yang ke-18 tahun. Semoga dengan ulang tahun ini Binsyowi semakin jaya dan ada dalam perkumpulan perempuan yang ada di Kabupaten Manokwari dan juga di Provinsi Papua Barat untuk kita bersama-sama membangun perempuan lebih maju ke depan. Jadi hari ini 18 tahun saya sampaikan selamat ulang tahun kepada perempuan Biak di Manokwari dengan harapan kiranya persatuan daripada perempuan ini tetap dibina, dijaga dan dipelihara sehingga ke depan dia tidak perlu lagi mengalami satu keadaan yang lain daripada sekarang ini. Ya, saya Patrick Makul menandir Biak Manokwari bersama masyarakat Biak yang ada di Kabupaten Manokwari menyampaikan selamat ulang tahun kepada Binsyowi, perempuan-perempuan hebat yang ada di Manokwari yang hari ini berusia 18 tahun. Pada usia 18 tahun ini membuat Binsyowi Manokwari, Binsyowi di Manokwari, Papua Barat ini tetap hebat, eksis dan terus berjalan bersama-sama dengan pemerintah, gereja untuk membangun perempuan yang ada di Kabupaten Manokwari. Selamat ulang tahun untuk semua Bin Biak, Binsyowi, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Semoga dengan ulang tahun yang ke-18 kita tetap eksis, tetap bersama, bersatu untuk membangun sesama perempuan Biak yang ada di Kabupaten bahkan Provinsi Papua Barat ini. Dan pesan kami, mari semua perempuan Biak, Binsyowi, apapun tantangan yang selama ini kita hadapi dalam situasi kondisi pandemi ini, tetapi kita tetap bersatu dalam persekutuan kita untuk sama-sama maju, untuk bersaing dalam membawa semua perempuan Biak ke arah yang lebih baik.